Rentetan politik negeri sepanjang tahun ini kerap mengundang tawa. Tawa perih, tawa pedih, atau tawa bahagia. Menyampaikan pandangan nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami Fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Dan kita akan membahasnya bersama pendukung Presiden Joko Widodo, Arief Puyono, dan komika Abdur Arsyad. Selamat malam, Mas Arief. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Kak Abdur. Selamat malam, Mbak Nana. Terima kasih sudah hadir. Saya rasanya tidak akan pernah, masih belum terbiasa begitu, menyebut Mas Arief Puyono sebagai pendukung Presiden Jokowi. Karena muka-mukanya tuh dari awal tuh kan sangat lengket dengan muka-muka pendukung Presiden Prabowo ketika itu. Calon presiden. Iya, jadi kemudian sekarang memperkenalkannya sebagai seorang cebong, maksud saya sebagai seorang pendukung itu kayaknya menggambarkan memang inilah politik di 2020, penuh ketidakpastian, penuh berbagai perubahan, yang tadinya lawan sekarang jadi kawan, yang tadinya suka sekarang jadi tidak suka, yang tadinya bilang harus jadi presiden sekarang minta Prabowo mundur dari kabinet. Kita lihat yang ini. Dia nggak pernah berkhianat sama negara. Apa yang dia khianati sama negara? Wong dia diberhentikan dari militer juga karena mengabdi kepada negara. Dan ini artinya kalau menjadi pembantu Jokowi akan loyal sepenuh hati, garis lurus. Pengabdi negara, Mbak, jangan pembantu. Pengabdi negara. Ya sekarang ceritanya begini, Prabowo harus mundur dari kabinetnya Jokowi. Kalau memang dia seorang samurai atau seorang satria, mundur Pak Prabowo dari kabinet dan minta maaf kepada rakyat bahwa kita telah gagal. Kita susun kembali barisan kita dengan orang-orang yang bersih, dengan orang-orang yang punya integritas, yang mau mati demi merah putih. Luar biasa, Mas Arief. Masih di meja ini juga waktu itu bilang kalau Pak Prabowo menjadi menteri akan setia. Tapi sekarang nyuruh mundur. Inilah contoh betapa inkonsistensinya politisi-politisi kita, Mas Arief. Bagaimana? Kalau kemudian dibilang, wah ini nih contoh politisi nih yang kerap berubah-ubah. Memang di politik itu nggak ada kawan. Saya rasa tidak berubah-ubah ya. Tetapi saya masih sebagai anggota Partai Gerindra. Saya menyarankan kepada Prabowo. Ya, dengan adanya kejadian tangkap tangan terhadap Edi Prabowo. Ini sebuah tamparan dan ini sebuah kritik autokritik yang harus kita lakukan di partai. Ya salah satunya Prabowo memang harus mundur. Ini bukan karena sekarang Mas Arief nggak lagi dapat jabatan di Partai Gerindra. Enggak, Mbak. Kan udah nggak jadi wakil ketua umum. Enggak. Bagaimana mau jadi wakil ketua umum orang kongres aja nggak diundang, Mbak? Nggak diundang. Bahkan nggak diundang. Berarti nggak diundang. Berarti betul-betul sudah jadi outsider nih Arief Puyono. Belum dipecat aja. Belum nunggu pemecatan. Nunggu pemecatan? Nunggu pemecatan dari Prabowo. Karena apalagi sekarang sudah minta Pak Prabowo mundur. Mungkin ya harus, karena gini, kenapa saya meminta dia mundur, ya pertama, ya kan tahu di media massa dimanapun yang mendapatkan izin ekspor benur lobster itu kan orang Gerindra paling banyak. Nah harusnya kan Pak Prabowo menegur. Kalau dia ingin mengabdi benar dengan Pak Jokowi, dan mengikuti kata Pak Jokowi, jangan korupsi. Ya kan? Lah dia harus bisa dong memberesi barisan partainya. Ya kan? Artinya partai Mas Arief juga. Partai saya sendiri ya. Artinya dia gagal. Nah, kalau gagal ya jalan terakhir ya harus mundur. Gitu ya. Sekarang kalau kan malu loh ya. Istilahnya dengan kita cuma punya dua menteri, yang satu kena KPK. Lah Pak Prabowo nanti kalau rapat kabinet apa enggak malu ditanya Pak Jokowi? Ditanya gimana misalnya? Mas Bowo, piye iku? Mas Edi, kok iso ngono? Lah kan malu Mbak, kalau saya sih malu. Kira-kira jawabnya apa Pak Prabowo? Anda kan mengenal Pak Prabowo. Pasti enggak bisa jawab. Oh gitu. Pasti enggak bisa jawab. Tahun ini, tahun 2020, tahun penuh cobaan ini adalah ketika anggota Dewan atau Wakil Rakyat
kekeh bersama pemerintah menggolkan Undang-Undang Cipta Kerja. Drama tahun ini salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja ya, termasuk naskahnya yang berubah-ubah, revisian terus, lebih parah dari skripsi revisinya. Yang saya tidak habis pikir itu, bapak-bapak di DPR itu setiap kali ada perubahan apa gitu yang setelah disahkan itu ya, kemudian kasih komentar di ini diliput sama wartawan dan segala macam. Mereka itu seolah-olah berpikir bahwa apapun yang akan kita katakan, rakyat akan percaya gitu. Seolah-olah kayak kita tuh gak bisa mikir. Maksudnya, Pak, kami itu juga dulu nyusun skripsi juga biasa bohong-bohongin dosen. Kami tahu itu. Jadi udah hafal, iya. Gaya-gaya bohongnya iya. Udah bisa dibaca gitu ya. Yang kita habis ujian skripsi, dikasih itu catatan-catatannya nanti direvisi ya. Iya Pak, siap. Seminggu lagi kumpulkan ke perpustakaan. Itu kita kumpulkan waktu minta tanda tangan, kadang-kadang kita lupa revisi gitu. Jadi maksudnya Bapak yang di DPR tuh jujur aja sebenarnya apa sih yang di situ itu. Yang ketika disahkan, ketika di mata Najwa waktu ditanyakan dari lembar yang dipegang sama fraksi PKS, bahkan beda dengan jumlah lembar yang dipegang sama fraksi yang lain. Itu bagaimana cara koordinasinya di dalam satu gedung itu gitu. Dan penjelasannya itu seolah-olah rakyat akan menerima bulan-bulan saja. Iya, seolah-olah kita nih bodoh semua gitu. Ya ampun, saya mikir kayak... Jadi dalam hati Mas Arief masih ada keinginan atau harapan untuk menjadi pejabat publik atau dapat jabatan? Terserah yang maha kuasa, Mbak. Cie, itu juga gaya politisi tuh untuk les. Padahal bukan terserah, emang gue kepengen gitu. Enggak,